Yo, halo guys. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk pencet tombol like dan subscribe dulu ya. Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat video. Kalau udah, sekarang kita langsung lanjut lagi ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gue Stevin Ten di game Grotopia. Di video Grotopia kita kali ini, seperti yang ada di judul dan di thumbnail video ya teman-teman, kita akan mencoba profitan dari sapi teman-teman. Nah nanti kita akan menjual susunya teman-teman nih. Kira-kira dalam satu hari kita bisa dapat berapa WL sih teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke video gue pengen ingetin lagi buat teman-teman semua yang belum pencet tombol like, silahkan pencet dulu tombol like ya teman-teman, biar gue lebih semangat lagi dalam membuat video ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung aja masuk ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, di sini gue sudah ada di wardnya teman-teman ya. Di sini kita akan langsung aja cek dulu teman-teman. Nah di sini udah gue pastikan gak ada susu di dalam backpack gue teman-teman ya, udah gak ada susu lagi. Dan di sini kita akan langsung aja teman-teman. Di sini gue bakal langsung cek aja ke sini word block kita lihat. Dan di sini kita dalam word ini ada 5172 sapi teman-teman. Jadi mana ini full semua sapi teman-teman, kan bisa lihat sendiri tuh ya, full semua teman-teman dari pojok kiri ke pojok kanan tuh semuanya full teman-teman. Dan kita akan harvest semuanya teman-teman. Dan sebelum kita harvest, gue pengen kasih lihat kalian dulu teman-teman mengenai ini guys ya, apa namanya, harganya gue beli berapa sih. Nah ini ada videonya teman-teman pas gue nge-trade word ini teman-teman. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihat sendiri proses pada saat gua apa namanya membeli word ini. Tadi gua beli itu dengan harga red 14 teman-teman ya. Dari sini kita akan lihat teman-teman nih mengenai sapi ini, dia itu bakal tumbuh guys ya, atau bakal siap harvest lagi itu selama 1 hari teman-teman, atau 22 jam atau enggak, ya 1 hari lah teman-teman kurang lebih ya. Dari sini kita akan langsung aja teman-teman nih, untuk satu kali harvest gini guys ya, satu kali pukul gini kita itu bisa mendapatkan 1 sampai 2 susu gitu teman-teman. Jadi kita akan langsung aja taruh ke UT-nya dulu teman-teman nih, biar UT-nya nanti narik semua milknya teman-teman nih. Kita bakal langsung taruh dulu. Dan setelah kita taruh ini teman-teman ya, setelah kita siap untuk taruh ini semua teman-teman, kita akan langsung aja harvest 5172 tadi guys ya. Kita akan langsung aja harvest sapi yang ada di world ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini setelah ya kurang lebih sekitar setengah jam kemudian gue selesai harvest sapi-sapi ini teman-teman, dan sudah mendapatkan susu-susunya teman-teman ya. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman secara seksama teman-teman. Nah di sini ada 247 milk, tadi sempat gue tambahin satu UT lagi karena udah penuh teman-teman kayak gitu ya. Nah di sini kita akan langsung lihat lagi teman-teman, ini ada 1500, ini udah penuh semua. Ini penuh semua guys ya, 1500 semua teman-teman. Ini pokoknya 5 UT ini 1500 semua maksimal teman-teman ya, dan ditambah dengan 247 teman-teman. Kan tinggal tambahin sendiri aja. Di sini gua akan langsung dropin aja semua susu yang ada di sini teman-teman. Gue bakal langsung dropin dulu ke dalam satu world dan gue bakal langsung jual teman-teman ya. Nanti kita akan lihat juga teman-teman total semua yang kita dapetin teman-teman menggunakan grosen teman-teman. Biar kita nggak usah hitung-hitung lagi kayak gini, kita akan langsung aja lihat dari grosen dapat berapa teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue sudah selesai ya, semuanya udah gue dropin teman-teman, dan di sini ada 7747 milk. Biar lebih pasti kita akan lihat teman-teman di sini sama-sama ya floating itemnya. Sini ada 7747 teman-teman nih. Nah di sini ya gue akan langsung aja teman-teman, kita akan jual dengan harga rate-nya itu 500 per WL. Sebenarnya kan bisa jual dengan harga 400 per WL, tapi ya cukup lama teman-teman. Dan di sini gue bakal langsung aja promosikan di Discord Ahemo teman-teman. Jadi mungkin kita akan dapat 15 WL teman-teman ya. Kita akan langsung aja pergi ke Discord Ahemo dulu dan kita cari pembelinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue sudah ada di Discord Ahemo teman-teman. Kalau misalkan pengen join Discordnya, kalian bisa cek aja linknya, bakal gue taruh di deskripsi di bawah teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pengen jual susu teman-teman, nah di sini kan tinggal langsung aja ke search teman-teman nih. Kalian tinggal cari aja orang yang ngepost tulisan buy milk guys, atau yang pengen beli susu teman-teman. Nah ini kan tinggal tulis aja kata kuncinya teman-teman, buy milk buat ya. Kalau misalkan pengen cari orang yang pengen beli susu kan tinggal cari di sini teman-teman, tinggal tulis buy milk. Nah ini ada beberapa orang yang pengen beli susu teman-teman ya. Ada yang pengen beli 200 Pro L ya, ada juga yang pengen beli ini guys nih, blueberry juga, milk egg atau blueberry.
disuruh drop juga teman-teman. Nah, rata-rata ini orang-orang pada pengennya itu dropet gitu guys, atau di drop dalam war teman-teman gitu. Nah, di sini juga ada beberapa orang, banyak banget nih guys ya, banyak banget orang yang beli itu 500 per well teman-teman. Nah, di sini gua akan langsung aja jual ke mereka teman-teman dengan harga 500 per well. Gua bakal DM-in satu persatu teman-teman, kira-kira apakah ada yang minat guys ya. Kita akan jual aja 500 per well teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan langsung aja jual worth ya teman-teman dengan harga 16 WL teman-teman ya, 15 WL untuk susunya dan 1 WL untuk kuncinya teman-teman. Berarti total bersihnya itu kita dapat 15 WL teman-teman. Kita langsung trade ya teman-teman nih. Oke, kita accept dan ya kita dapat 5 WL gratis teman-teman dari 1 hari harvest yang namanya susu dari sapi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali teman-teman. Menurut gue pribadi ya teman-teman ya, dari 5172 sapi teman-teman kita dapat 15 WL teman-teman ya. Dan untuk jualnya juga cepet banget teman-teman. Tadi gue juga nggak butuh waktu beberapa jam teman-teman, cuma waktu ya sekitar 15 menit gue cari orang-orang dan gue tawarin teman-teman. Rata-rata orang-orang pada mau beli juga teman-teman gitu ya, dengan rate 500 per WL teman-teman gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau misal kalian suka dengan video ini, jangan lupa pencet dulu tombol like ya teman-teman, dan subscribe ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar Growtopia, kalian bisa tulis aja di kolom komentar bawah, nanti bakal gue jawabin satu persatu teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.